kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ini ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu. Sebab kamu indah dari sekadar kata. Bersamamu, ku pastikan menjalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, kamu sudah cukup menganggapi sempurnanya. Pegangan tangan. Wah, pelanggaran nih. Pelanggaran. Tepuk tangan sekali lagi untuk Gadvan dan juga Siska. Terima kasih. Langsung jadi dangdutan. Tadi juga kita ngelihat ada Asep tuh ikutan joget. Asep Icikiwir. Ah, luar biasa. Tapi ini nih spesial nih. Gadvan sama Siska. Biar tahu aja nih judges juga pemirsa juga ya. Katanya Gadvan ini diam-diam ngefans sama kamu, ngefans banget. Gadvan, apakah itu benar? Benar dong. Pantesan, jadi kenapa? Kalau Mes dari kemarin tuh pas latihan sama aku, Gadvan tuh kayak diem-diem aja. Iya. Terus kan kita disuruh kayak yaudah pegangan tangan, dia tuh gak mau, bahkan gue yang agresif duluan. Jadi kayak sekarang udah lepas ya Gadvan ya, udah lepas ya. Aduh, jadi beneran Gadvan itu pas dikasih tahu akan duet dengan Siska, dia deg-degan, dia gak berani saking ngefansnya. Jadi tepuk tangan, dia sudah berhasil merawat rasa deg-degannya. Hah, bisa aja Gadvan pegangan tangannya lama, pantesan kapan lagi. Coba nih. Rajanya nih yang biasa jago nih, Papa Gading, komentarnya nih. Gadvan, kalau malu-malu sih nih Papa Gading ngajarin. Kalau perlu dua tangannya kita pegang, masa cuma satu. Eh Siska, apa kabar? Hai Kak Gading. Iya, ini kolaborasi yang keren banget, sangat berani, aransemennya keren banget, dibelokin langsung ke dangdut, langsung meriah. Iya, dan apa ya, dangdut tapi jadinya megah gitu loh. Keren, pemilihan lagu yang keren, aransemen yang keren. Gadvan juga
bener nih, Vidi juga punya feeling yang keren juga nih Vidi berarti. Nih. Cocok dia jadi penyanyi nih, dia cocok nih. Udah jadi penyanyi gue dari 2009, gila. Tapi berarti bener, ini final yang untungnya keputusan bukan di tangan juri ya. Kalau enggak bingung. Pasti. Karena semuanya keren, semuanya layak berada di final. Gatvan, terima kasih dan sukses. Selamat kamu udah mencapai di titik ini. Hasilnya kita serahkan saja nanti ya. Terima kasih Bapak. Siska, thank you ya, duetnya keren. Terima kasih juga. Thank you Papa Gading. Karena tadi udah nunjuk Vidi, gimana komentarnya Vidi? Ya, gue juga setuju. Ini duet yang sangat amat balance. Attack-attacknya dari Gatvan, attack Siska Saras, Siska Saras, attack Gatvan lagi. Dan itu semuanya benar-benar gak ada yang mau, apa ya. Dua-duanya tuh menang dengan sangat amat damai. Gimana ya? Gak ada yang kepingin kayak gue lebih keren, gak lebih. Duet itu harus seperti itu. Dan menurut gue kalian berdua sangat amat bagus. Kayak latihannya tuh udah kayak puluhan minggu gitu rasanya. Dan jujur setengah dangdutnya di belakang buat gue it's a really fresh bagian untuk di performance ini. Tapi setengah lagu depan itu gue merasa ini sebuah konsep yang bisa banget Gatvan pakai untuk musik dia ke depannya nantinya menurut gue. Warnanya cocok sekali, kalau konsep duet seperti itu juga cocok sekali. I think you find your sound di KFC Mencari Bakat ini. Gue gak sabar lu keluar dari sini punya single kayak apa, gue akan tungguin banget pokoknya. Wow. Terima kasih Kak Bibi. Amin. Kakak Anya silakan. Sama juga kayak yang dibilang sama Vidi, kalian tuh duetnya bener-bener bagus banget. Bener-bener sync banget gitu, kayak nyambung banget. Dilihatnya tuh jadi enak, gak ada yang satu ngerasa gue harus lebih keren dan lain-lain. Pokoknya keren banget, good luck buat kamu. Siska juga keren banget, terima kasih okay. Ya nge-sync banget karena kan kalau Gatvan bener-bener pakai hati kali ya nyanyinya. Iya loh. Oh gitu. Ya. Kayak tenang, seneng, auranya seneng, tuh glowing bahagia, gitu loh. Coba-coba suruh orang lagi dong pegangan tangan. Katanya kata Bunda, deg-degan. Ulangin lagi pegangan tangannya tadi kayak gimana katanya. Katanya latihan kemarin deg-degan. Coba, nanti chinlock loh Bun. Dia malu-malu dingin Bunda. Ada dingin ya, dingin tangannya dingin. Ajarin ding. Lagi suruh lamaan gitu-gitu loh. Keringetan lagi tangannya. Ya kalau gak keringetan dingin pas itu. Iya pasti. Ya Gatvan, nama kamu kayaknya lebih gampangan Gatvan ya. Gue dari tadi salamnya lu Gatvan ya. Bunda? Ya, oke. Aku cuma mau kasih pesan begini aja. Pertandingan yang sesungguhnya bukan hari ini. Tapi setelah dari kamu keluar dari atau menjadi salah satu pemenang, aku gak tahu pemenang berapa. Tapi kamu kompetisi yang sesungguhnya setelah ini ya. Jadi benar-benar kamu harus siapin lagu yang bagus, produser yang bagus, benar-benar bikin cari lirik yang bagus. Mudah-mudahan kamu bisa sukses di depan sana. Itu aja sih. Okay. Terima kasih Ibu. Thank you judges. Tepuk tangan sekali lagi untuk Gatvan dan juga Siska Saras. Terima kasih semuanya. Hai semuanya, jangan lupa untuk nonton bakat-bakat terbaik Indonesia di KFC Mencari Bakat di YouTube Kui Entertainment. Dan jangan lupa subscribe untuk nonton konten-konten seru lainnya.